Balik di syuting ini ya, ini Mas ya. Jumpa kembali di Kambing Kali Kisering TV sore ini. Kita masih berada di Mbuh Ragenah nggone iku lek ratakon. Ih Banyumas Mas. Ah Banyumas, tapi kita sudah bisa lihat di kanan kiri kita sak ubengi alun-alun ini adalah calon mega proyek yang mana Mas Riono ini punya harapan besar bagaimana dia memberdayakan warga masyarakat sekitarnya, bagaimana beliau ini mengedukasi kaula muda yang biar punya semangat dan gairah tinggi khususnya di peternak. Dan ini kita kenalkan adalah YouTuber kondangnya kondang yang di Purwokerto. Kita bisa lihat di bahan bekas dan kerajinan, bisa dilihat sendiri subscribernya berapa, viewernya berapa. Tentunya teman-teman nanti bisa menghitung sendiri, wah ini duitnya ora kira-kira kayak mungkin seperti itu. Nah, kita tanya saja, ini kenapa alasan kandang dibuat seperti ini, kedepannya mau diisi kambing yang seperti apa? Karena kebetulan kita lewat neng Banyumas ya Mas ya, kita mampir dan kita ketemu. Iki mega proyek sampean iki kira-kira arep nanti Mas ini? Ini arep sebenarnya gini Mas Sofyan, ini bikin kandang dengan budget sing murah lah. Di nek wong peternak kecil itu tuh biasanya kan terkendala nang biaya kandang. Biaya kandang. Kudu api, kudu api. Ternyata tidak harus ya. Ternyata tidak harus. Misalnya memakai apa itu atap ini Mas Sofyan, memakai karpet talang. Karpet ya. Dan karpet. Ternyata ya kuat. Kuat tur ya awet mesti. Ya awet. Terutama murah lah, budget murah. Jadi dawane semene iki Mas Sofyan mung 2 gulung karpet lah. Padahalnya berapa meter? Iyo kandang nek iku 15an meter lebih ya, punjul ya 20an ya. 20 meter loh. Iki mung harga atape sekitar 900 lah. Tapi nek karo seng karo asbes ya wis. Harganya jauh. Harganya pasti jauh lah. Yang unik teman-teman, Mas Riono ini pemanfaatan dari beberapa bahan ini yang termasuk kayak seperti ini.
iki lek diomong dari sisi keamanan dan kenyamanan kambing, sebenarnya yang dibutuhkan kambing itu sudah cukup ya Mas. Ya, cukup aman dan nyaman, artinya seperti itu. Karena kita lihat dari lantai bawahnya juga sudah standar SNI untuk kandang nanti, misal kok ke depan Mas Riono mau pelihara yang peranakan ras Etawa. Dan ini biayanya sangat efektif sekali, tidak menguras biaya. Meskipun jane wong sugih tapi iki nganu iki. Iki rada Sofyan iki. Rada nganu iki, rada nganu supel tenan iki lah. Kita tanya saja, ini tentang kandang jelas lah. Artinya Mas Riono bagaimana memanfaatkan limbah kayu lah, limbah ya, kayu di sekitaran dengan atap yang sederhana ini, tapi dijamin tidak bocor dan tetap anget, aman, nyaman. Terus ya, ke depannya di siapa Mas iki? Iki ke depannya yone aku sama Mas Sofyan ya kepengennya wedus sekali gesing ya karena kan Etawa itu kalau lihat di channel-channel lain nanti keuntungan wedus sekali gesing kayaknya luar biasa. Tergiur teman-teman. Tergiur, ya. Dan ini ke depan mudah-mudahan kita dengan Mas Riono ini bisa bekerja sama, berkolaborasi berplasma, karena saya sendiri secara pribadi tidak mau ketika nanti malah justru seorang yang sudah punya pemikiran hebat dan sudah punya kemampuan keras kok nanti akhirnya malah salah jalan ya Mas. Iya benar. Artinya jadi malah kesasar. Artinya seharusnya kita ke depan pinginnya profit malah ora profit kan ya malah misaknya dong. Nah, nanti kita akan berkolaborasi seperti apa ke depan. Mudah-mudahan di sini Banyumas bisa jadi sentranya sentra, gengnya geng. Wedhus peranakan Etawa Ras Kalising ada di sini. Dan benar Mas Sofyan. Dan ini masih wilayah Jawa Tengah teman-teman. Jadi kita sangat berharap saya dengan Mas Riono bagaimana caranya mempertahankan produk unggulan yang Jawa ada Tengah, di Purworejo khususnya provinsi Jawa Tengah, biar bisa berkembang. Dan untuk teman-teman semua sekitaran Banyumas, Purwokerto, Cilacap, tunggu sekian bulan lagi, 1-2 bulan mungkin bisa ngasuk aruh di sini, bisa belajar bareng di sini, bisa dolan-dolan kadang di sini, sudah ada sentranya nanti. Betul. Kira-kira kayak mana Mas? Jadi kan sentranya ini gini ya. Nah, seperti itu. Jadi luar biasa ini teman-teman. Tapi yang paling penting sih sebenarnya saya pengen apa ya, menunjukkan kalau biaya bikin kandang ini juga enggak harus mahal Mas Sofyan. Dengan memanfaatkan apa limbah kayu bekas ya, di samping cepet lah, cepet pembuatannya, beda kalau sama bambu apa ya, cepet, murah, terus banyak lah di sekitar teman-teman biasanya. Di sekitar aja ini banyak tersedia, maksudnya tidak perlu dengan biaya mahal, tapi nyatanya dari kandang. Ini dari kandang, dan yang sudah saya praktekkan itu berhasil juga. Berhasil, Mas Sofyan. Jadi jangan penasaran teman-teman, ini adalah mega proyek yang baru, sebetulnya. Di sana sekitaran rumah sudah ada banyak kambing, bahkan puluhan bumeh ratusan gimana aku rasa ngitung karena terlalu banyak. Jadi memang konsep Mas Riono ini ke depan itu tidak hanya menspesifikkan satu jenis kambing. Nah benar, karena di sini adalah di Kabupaten Banyumas khususnya, ini masih ada yang perlu dikasih pemahaman. Si anak saya seneng jawa randu ya Mas Riono? Ya banyak, dan itu luar biasanya diopeni loh Mas Riono, ditukoknya jawa randu, dibelajari ilmu ini, gembel juga, gembel juga. Sampai mau ada gudangnya gede sih, ilmu ini peranti nih gaji lase kayak gitu. Nah, itu nanti untuk jawa randu dan dombanya mungkin. Domba, iya. Tapi ke depan akan dilengkapi dengan kambing peranakan Etawa Ras Kalising ya. Yang karena tujuan utamanya sebenarnya ke arah situ maksudnya. Karena ya jelas kalau pengen ternak kambing yang memang tingkat kesulitannya banyak, hasilnya banyak, dan benar-benar tukang kambing sejati ya harus punya kali gesing lah ya. Cara orang luar Jawa Tengah itu urung munggah kaji tembunge lek urung teko kan gesing. Karena cara wong wedhus kan ngono. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini vlog sederhana tapi luar biasa bahwa kambing peranakan Etawa Ras Kalising itu banyak respon bahkan mendunia. Dan ini ternyata Jawa Tengah sendiri banyak orang yang terinspirasi dan terkena. Tapi bagaimana cara nanti kita menjawab dari semua itu? Benar Mas. Bagaimana caranya ketika ada peternak di sini berhasil, di sana berhasil, di sana berhasil, dan ternyata ilmu itu bukan hoax dan barang itu bukan hoax, dan artinya tetap menghasilkan ya Mas. Benar. Ke depan arah kita seperti itu teman-teman. Makanya kita berkolaborasi juga dengan YouTuber kondangnya kondang kelas internasional. Mana? Ini Mas Riono. Karena saya sendiri mau pelajari YouTube-nya Mas Riono ini, bahan bekas dan kerajinan ini viewer luar negeri ra umum-umum lho. Like kita masih lokal mungkin. Nah. Tapi ke depan kita punya harapan berkolaborasi Mas ya. Oke, siap. Supaya bodoh-bodoh kita punya harapan untuk memberikan
jawaban bahwa beternak itu hebat. Ya, beternak juga murah, Mas. Ya, jadi apalagi murah. Anak muda biasanya yang belum punya modal, jadi pengen bikin kandangnya nanti udah biaya banyak. Kambingnya nanti juga biaya banyak. Ternyata awal ya mau ternak ya harus bikin kandang, dan bikin kandang itu murah. Si lo istimewanya ini murah. Jadi jangan takut bikin kandang ya kan. Gaya kandang sih, mana poin ini? Gaya kandang sih. Karena Banyumas kan iki kok rodok gunung lho Mas. Tapi kok ono wong sugih nang kene. Nek gunung tapi kok yo maksudnya saya rodok membenarkan itu karena apa? Dengan inisiatif Mas Riono itu dari geografisnya lingkungan segala risik pegunungan. Jadi lambaran sik enek, suketan sik oke, curah hujannya juga tinggi dan menyediakan kandang, dan ternyata sudah ada titik keberhasilan yang 4 bulan yang lalu ya Mas. Ya. Dengan jawa randu dan domba, wes pokoknya ora mati neng yo mana neng yo didol kok anaknya badi ya. Sehat. Kan? Hanya Mas Riono ke depan punya harapan ingin melirik sik rodok mening-mening ya. Iya benar. Sik rodok mungkin dari apalagi sisi... setelah gabung sama Mas Sofyan ini jadi lebih apa ya, yakin lah ya. Tentang kami kali kesini PR berat juga teman-teman, bagaimana cara nanti kita dengan tim untuk berkolaborasi, tentunya le ngawal piye le iki kudune ngene le kudune ngono iki rada PR abot jane ya. Tapi kita sangat yakin bahwa dengan metode yang benar, dengan cara yang benar, pemilihan bibit yang benar, tentunya kudune berhasil Mas. Ya, karena saya 15 amin. Tahun, saya sebukta ini kaya ini yuk coro di toka ini yuk kudundang di hewan wadus apun di rongatus wadus apun di rongatus wadus dulu lek coro saya pribadi ya, mudah-mudahan di sini nanti tercapai dengan karena Mas Riono sudah berlatar belakang istilah kayak modal yuk enek coro ngomong kayak biru aku gak bisa ngitung, tapi yuk lek ilmu yang gue pas, coro yang pas, pemilihan yang pas tentunya lebih luar biasa. Tapi aku ini anggar ini di upload, aku nembe tahu melibu YouTube loh Mas. Padahal YouTuber ya? Padahal YouTuber. Lah inilah teman-teman, jadi kita seperti ini, dan ini mungkin kita belum nyuting kandungnya. Ternyata jalan YouTube-nya ini aku nembe ngerti loh. Karena YouTube itu, anu Mas, apa adanya saja kalau saya, tapi mudah-mudahan ke depan ada manfaat. Kita seperti itu Mas ya, karena itu sudah tadi saya wis gumun sik melihat seputaran sini satu unit tamele kandang luas loh Mas. Oh ya, kandang luas hasil menarik. Hasil miliaran. Hasil YouTube. Dan ini teman-teman ini tapi adalah enggak, kalau yang penting intinya mengedukasi anak muda lah sih, ternak. Itulah tujuannya. Aja wedi ora duwe modal karena gawe kandangnya murah. Bisa ora duwe modal gaduh ya oleh. Artinya yang penting kandangnya murah sih. Iki sih luar biasa. Dan teman-teman semua jangan lupa dan jangan ewan-ewan selalu mendukung channel kami Kambing Kali Kising TV, dan di sini ada channel lagi ban bekas dan kerajinan, luar biasa lagu jadi nguyais goro lho nang promo niki. Tentunya kita punya visi misi yang sama ke depan, bagaimana kita berhasil dalam beternak dan bagaimana cara kita membawa kaum muda dan masyarakat Indonesia khususnya untuk sadar akan ternak, sadar akan seperti apa penghasilannya. Kita bisa lihat seperti ini nih, harapannya sing sesuk lho iki. Ah, kita bisa lihat muter-muter ke sana iku. Kameraku ngantek panas ora entek-entek le nyuting lho Mas. Nah, seperti itu. Dan di sana juga masih ada banyak balik rono. Nah, seperti ini. Nah, ini tentunya Mas Riono punya harapan ke depan bahwa di Kabupaten Banyumas ini supaya ada keberhasilan yang luar biasa dalam intinya tentang beternak kambing ya, Mas. Bener. Terutama anak muda lah ya kan, karena anak muda kreatif lagi ya kan, jangka panjang lah, cara berinovasi ikine isek kudu luwe sih mumpuni. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih waktunya, jangan lupa selalu dukung channel kami Kambing Kali Kising TV dengan cara di subscribe, bunyikan loncengnya, di like, di komen, serta di share sebanyak-banyak agar tentunya video kami dapat bermanfaat untuk teman-teman peternak Indonesia seluruhnya. Terima kasih, selamat sore dan matur nuwun.